Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh berikutnya, refleksi terhadap titik. Jadi kalau sebelumnya pada garis ya, sekarang pada titik. Jadi titik bercermin pada titik lagi. Nah, ini bayangannya, bayangan aksennya. Langsung saja, matriknya diingat-ingat min 1, 0, 0, min 1. Nah, ini ya, ingat, ininya. Jadi ini seperti apa namanya yang tadi y sama dengan min x ya, tapi agak kebalik nulisnya, agak kebalik ini. Atau matrik apa namanya pada sumbu x ya sama sumbu y, kalau sumbu x di sini min satunya, kalau sumbu y di sini min satunya, tapi sekarang dua-duanya di sini ada gitu. Ini apa sih pada titik. Nah yang ini ya tulis gitu lagi min 3, 8. Nah sekarang yang min 3-nya dikurang 9 ya. Nah, ini kan X sama X lagi nih. Yang 8-nya dikurang min 3. Nah, ini. Jadi ini ada tambahannya, pengurang, dikurang, atas bawah dikurang. Kemudian ditambah, yang ini tulis lagi, 9 min 3, apa, 9 min 3. Begitu ya. Kemudian, kita kalikan, kita apa selesaikan dulu yang ini. Jadi ini min 12, ini jadi ditambah ya, 8 tambah 3, 11. Ditambah 9 min 3. Kita kalikan. Min 1 kali 12, apa? Min 1 kali min 12, 12. 0 kali 11, 0 abaikan. Dikali 0 ya. 0 kali min 12, udah abaikannya, kali 0. Yang dia aja, min 1 kali 11, min 11. Nah, ini 9 ya. Kemudian jawabannya jadi 12 ditambah 9, 21 ya. Hutang 11, hutang lagi 3, jadi hutangnya 14, min 14. Nah itu bayangnya jadi 21, min 14. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.